Halo, selamat pagi anak-anakku TKA. Bertemu kembali dengan Pak Pandri. Kita belajar menggambar bersama-sama. Kali ini temanya tentang tempat tinggal. Tempat tinggal adalah rumah. Kita menggambar rumah ya. Oke, siapkan alat-alat kalian. Anak-anak sekalian, ini posisinya berdiri ya. Ini banyak posisinya ya. Oke. Kita siap, kalian menggunakan spidol. Pada tengah, mulai dari tengah ya. Garis ini. Setiap rumah harus ada ventilasinya. Ya, kemudian apa? Ya, tanaman ya, tanaman sendiri. Ya, ini di udara, di langit ada awan. Rumahnya sudah jadi, udah kita beri warna. Oke, untuk warna yang paling atas dulu, warna apa ini? Awan, awan itu biru tua dan biru muda. Oh iya, kalian juga siapkan tisu ya anak-anak ya, untuk membersihkan apa krayon kalian. Ini dulu, biru muda dulu dari bawah. Ya, tisu yang kalian lipat-lipat seperti yang pernah saya ajarkan sebelumnya, dilipat-lipat seperti ini, jadi kecil. Dan ini fungsinya untuk meratakan warna yang di atas. Ya, supaya apa? Kelihatan rata. Ya, kemudian atap rumah, gentengnya. Ya. Kita gunakan apa? Coklat tua. Oranye dan kuning, sebagian oranye, sebagian kuning. Oke,
bebas sebenarnya. Tua dan biru muda. Kalian bisa menggunakan warna yang lain, ya, dan sama persis tidak. Kemudian, kenapa? Karena tumbuhan, ya, rumput, semak-semak. Gunakan warna yang paling tua dulu. Ya, yang sedang, ya, yang tengah, gitu. Nah, apa namanya, yang agak muda, kemudian yang paling muda. Atau kalian bisa menggunakan warna kuning boleh. Selain ini, grey warna biru sebagian. Warna tambahan di dalam, ya. Istilahnya apa ya, aksentuasi. Aksentuasi itu untuk memperjelas, ya. Ya, ini yang kurang jelas di pada ini yang hitam. Hati-hati tapi menggunakan hitam kalian, ya. Kemudian untuk apa, untuk gambarnya sudah selesai. Dan untuk kalian, kalau menggambar jangan sekali, ya, nah, ya, menggambar itu dua kali atau tiga kali. Nanti yang terbagus yang mana? Itu yang dikirim ke sekolah. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.